Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari langsung saja tanpa basa-basi kita cek kesehatan harddisk, yaitu menggunakan aplikasi Harddisk Sentinel. Kita install Harddisk Sentinel ini. Lihat, pokoknya tinggal di next, I accept, next, terus hingga selesai. Aplikasi ini kecil ya, jadi ya ringan, nggak mungkin membebani laptop Anda. Tinggal kita finish, kita lihat hasilnya, dan ukurannya cuma 22 MB ini. Kita lihat di sini ada keterangan kesehatan 100% dan suhunya 31 derajat Celcius. Berarti harddisk yang berada di dalam laptop ini masih sangat bagus, masih sangat layak dipakai. Sekarang kita coba harddisk lainnya. Cara memeriksa kesehatannya yaitu pakai box eksternal buat laptop, buat harddisk laptop, lalu tinggal dicolokin ke port USB yang ada di laptop ini yang udah diinstall harddisk Sentinel. Sudah terdeteksi ini. Kita lihat kalau eksternal yang saya punya ini kesehatannya tinggal 30%, suhunya rendah, soalnya juga baru nyolok kalau dibandingkan yang ini. Jadi saran saya kalau kesehatan tinggal 30, pokoknya kalau di bawah 50 lebih baik ganti harddisk saja, karena bahaya buat data-data Anda yang penting-penting. Jadi untuk keselamatan lebih baik diganti yang kesehatannya 100% kayak gini. Nah, sedangkan generik ini adalah flashdisk. Kalau flashdisk emang gini, tidak bisa terdeteksi kesehatan dan kinerjanya, beda dengan harddisk sama eksternal ini. Oke, sekian saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.